Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tutorial plat nomor font baru yang menyala fokus di angka. Bagi yang suka dengan video ini silahkan like, komen dan jangan lupa nyalakan tombol merahnya. Ingat angka putih stiker itu terbalik dan ditempelkan di belakang akrilik. Setelah itu kita balik dan tempelkan stiker warna hitam itu di depannya. Sejajarkan dulu plat nomor dengan akriliknya, setelah pas baru kita tempelkan. Ikuti terus tutorial ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Untuk teman-teman yang baru belajar ingin membuat font baru menyala fokus di angka, ikuti terus video ini. Sekarang kita lem lampu LED-nya, dan lampu itu kita taruh di atas akriliknya, ingat bukan di plat nomornya tapi di akriliknya. Setelah itu kita tempelkan lampunya di atas akriliknya bukan di plat nomornya, caranya supaya dia dengan sempurna dengan menyala fokus di angka. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Inilah yang bisa saya bagikan. Setelah itu proses untuk menyatukan koper plat nomor dengan akrilik. Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Kita samakan kanan kirinya, atas bawahnya supaya hasil sempurna dan minimalis. Setelah itu kita tempelkan plat nomornya. Setelah itu baru kita silen. Silen itu kegunaannya supaya merekat kuat dan air tidak rembes, tidak masuk atau bocor. Ini saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Inilah cara menyilennya, yaitu dari depan ke belakang dengan perlahan-lahan. Perhatikan secara detail agar tidak gagal dan hasilnya rapi. Sekarang kita coba untuk menyalakan plat nomornya. Dengan nyalanya warna putih, ketika direm, warnanya merah. Inilah hasil yang saya buat tadi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Sekali lagi bagi yang suka silakan like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol merahnya.